sampai maut memisahkan. Belum disuruh cium. Hai para pemirsa, kembali lagi di Info Menarik. Kali ini ada kabar gembira dari pasangan baru suami istri loh, yaitu Ajun Perwira dan Jennifer Supit. Setelah beberapa bulan menikah, mereka berencana untuk mendapatkan sang buah hati, walaupun usia Jennifer Supit sudah tak muda lagi. Seperti yang kita ketahui, perbedaan umur mereka lumayan jauh ya pemirsa, yaitu Ajun Perwira 31 tahun dan Jennifer Supit 48 tahun. Namun, usaha mereka untuk mendapatkan sang buah hati tidaklah terkendala, karena mereka akan membuat program bayi tabung. Saat ini, Jennifer Supit sedang menjalani program kehamilan bayi tabung. Maka, sang suami, yaitu Ajun Perwira, dengan senang hati akan memanjakan sang istri. Ajun Perwira pun mengatakan dengan bangga kalau dia adalah suami yang penyabar dan sayang dengan tulus kepada Jennifer Supit. Ajun Perwira pun membuktikan dengan cara membuat makanan untuk sang istri loh. Ajun Perwira ternyata membuat puding dengan tiramisu untuk Jennifer Supit. Dan Jennifer pun mengakui rasa puding tersebut enak rasanya. Dan saat membahas tentang kehamilan, Jennifer Supit merasa sangat bersyukur karena walaupun umurnya sudah tak lagi muda, tapi masih produktif untuk memiliki sang buah hati. Jennifer Supit pun bercerita kalau program bayi tabung ini akan menghasilkan bayi kembar loh. Program bayi tabung ini pun ternyata sudah berjalan sampai 50%, sehingga mereka berdua tidak sabar untuk menanti sang buah hati mereka. Awalnya pun di saat mereka ingin menikah, ternyata banyak tantangannya. Pihak Ajun Perwira pun sempat takut terhadap pendapat keluarga besarnya dan para penggemarnya. Namun akhirnya Ajun Perwira bisa meyakinkan kedua orang tuanya. Pihak Jennifer Supit pun juga seperti itu. Akhirnya dia bisa meyakinkan kedua orang tuanya dan anak-anaknya untuk menikah lagi dengan Ajun Perwira. Dan akhirnya sampailah mereka berdua menikah. Dan sekarang sedang program bayi tabung untuk mendapatkan sang buah hati dari cinta mereka berdua. Wah, romantis banget ya perjalanan cinta mereka. Semoga lancar sampai persalinan ya Jennifer Supit. Dan untuk Ajun Perwira, semangat terus untuk menjadi suami yang siaga. Oke pemirsa, ditunggu aja ya info menarik berikutnya. Wajib subscribe kalau nggak mau ketinggalan info menarik lainnya.